أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين Dan nanti nantinya kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita kepada manusia yang paling sempurna hamba Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang disucikan. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan memaparkan sebuah tema yang berjudul Mengenal diri <tuh> sebelum uh, mengkaji lebih jauh dan mendalam tema ini, saya ingin uh, membacakan beberapa hadis dari Imam Ali Alaihissalam yang berhubungan dengan kedudukan dan keutamaan makrifat atau ilmu atau pengetahuan yang berkenaan dengan diri. Jadi mengenal diri atau pengetahuan tentang diri itu juga merupakan perkara yang sangat uh, ditekankan oleh <coughs> Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci para nabi dan para imam alaihi wasallam. Hadis itu bisa kita lihat di kitab Gurarul Hikam dari Imam Ali halisalam beliau bersabda afdalul ma'rifah ma'rifatul insan nafsahu yang artinya ma'rifat yang paling utama ma'rifat yang paling baik paling bermanfaat adalah ma'rifat manusia atas dirinya sendiri. Jadi ini menarik. Tidak dikatakan afdalul ma'rifah, ma'rifatu, ma'rifatul insan misalnya kepada Tuhannya, tapi kepada dirinya sendiri. <tuh> nah, apa rahasia dibaliknya? Tentunya bahwa pengenalan terhadap diri sendiri ini itu memiliki satu satu asas, satu prinsip yang tentunya itu juga berpengaruh pada pengenalan terhadap perkara-perkara yang berada di luar diri kita. Karena manusia pada dasarnya itu nyaman dengan dirinya sendiri, tidak asing dengan dirinya sendiri. Dan manusia secara umum itu dengan pengetahuannya yang pasti, ya sudah sampai pada uh, pengetahuan bahwa yang yang paling ia ketahui secara pasti adalah dirinya sendiri. Tidak ada orang ketika ditanya apakah kamu apa kamu mengetahui dirimu, apakah kamu ada atau kamu eksis, tidak ada satu orang yang mengingkarinya. Itu menandakan bahwa keberadaan dirinya itu perkara yang bersifat gamblang, sangat jelas. Begini. Atau dalam bahasa lain adalah sesuatu yang bersifat huduri. Nah, pengetahuan yang bersifat huduri itu pengetahuan yang bersifat tetap, pasti, dan tidak ada perubahan. Nah, semua orang mengetahui dirinya sendiri secara pasti. Nah, maksud daripada pengenalan diri di sini apa? kan orang sudah tahu. Bahwa dirinya itu ada, nah, kenapa ditekankan lagi pengenalan terhadap diri? Tentunya yang dimaksud pengenalan diri di sini bukan semata bahwa dia itu tahu secara pasti bahwa dirinya ada, tapi lebih jauh dari itu adalah tentang substansi keberadaannya sendiri, ya. apakah? dirinya itu mandiri atau bergantung. Apakah dirinya itu hanya sebatas jasmani, ataukah juga dia punya dimensi lain yang bersifat ruhani. Kemudian kalaupun ada dimensi lain yang bersifat rohani, apa-apa saja yang ada pada dimensi kejiwaannya itu yang bersifat rohani itu atau bersifat non -materi. Itu semua harus dia pikirkan baik-baik, dia kaji baik-baik, karena dengan mengkaji, mengenal diri sendiri, kita akan sampai pada suatu pengetahuan yang Imam Ali katakan sebagai afdalul ma'rifah. Sebagai pengetahuan yang paling utama. Pengetahuan manusia atas dirinya sendiri. Kemudian Imam Ali uh, melanjutkan bahwa ma'rifatun nas anfa'ul ma'rif. Itu juga senada dengan itu. Bahwa Mengenal diri itu adalah pengenalan yang paling bermanfaat. Jadi nanti, memang nanti orang yang mengenal dirinya sendiri itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Baik dari aspek pemikiran teoritisnya maupun dalam aspek perbuatan praktisnya. Jadi tentunya orang yang mengenal diri sendiri itu lebih dalam kajiannya terhadap perkara-perkara yang berada dalam dirinya sendiri atau perkara-perkara yang berada di luar dirinya sendiri nah bagaimana keterkaitan itu satu sama lain itu memang secara mendalam dikaji di dalam satu pengetahuan tertentu kemudian satu lagi uh, kedudukan uh, ma'krifatun nafs itu Imam Ali katakan afdalul akal ya ma'rifatul insan nafsau. Jadi seutama-utamanya akal adalah mengenal adalah pengenalan manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi menarik di sini lebih lanjut beliau bersabda fa arafa nafsahu akala wa jahilaha dhalla. Jadi Mama Ali ini lebih lebih sedikit terbuka dalam sabdanya ini. Jadi kalau manusia itu berakal, iya semua manusia berakal. Tidak bisa dipungkiri. Karena itu merupakan sifat uh, pembeda kita dengan uh, hewan lainnya. Nah tapi di antara orang-orang yang berakal, kata Imam Ali, adalah orang-orang yang mengenal dirinya sendiri. Siapa dirinya? Dari mana dia berasal? ya apakah dia hanya tubuh jasmani ini ataukah dia punya dimensi lain yang bersifat ruhani spiritual non materi dan apa bagaimana kehidupan dia selanjutnya apakah dia berakhir dengan kematian dan seterusnya dan seterusnya bagaimana kesempurnaan manusia itu kalau ukur kesempurnaannya dan di mana dia harus berada Sedemikian sehingga dia mencapai kesempurnaannya. Apakah manusia memiliki kesempurnaan atau tidak? Itu semua masuk dalam kategori mengenal diri. Nah, Imam Ali katakan, faman arafa nafsahu akala." Barang siapa yang mengenal diri, dialah orang yang berakal itu. Jadi tolong ukur orang yang berakal secara hakiki menurut Imam Ali benar-benar berakal itu. Dia katakan berakal, karena setiap orang mengklaim diri berakal, dan tidak satupun orang rela dikatakan sebagai orang yang tidak berakal. Marah kalau dikatakan begitu. Tapi tolo ukur berakal itu sebenarnya apa? Ini Imam Ali sudah kasih garis tegas berkenan dengan tolo ukur akal. Tentunya akal yang dimaksudnya akal yang sempurna. Kalau ada gradasi akal, maka akal yang dimaksud di sini adalah puncak akal itu arafa barang siapa yang mengenal dirinya ialah yang berakal. Dan manjailah dan siapa yang tidak mengenal dirinya itu tersesat. Jadi kalau ada orangnya beragama tapi tidak mengenal diri sendiri kata Imam Ali tersesat. Jadi nampak beragama, tapi sesungguhnya dia, batinya itu tersesat. Karena tolu ukur dalam keberagamaan sesungguhnya dalam Islam adalah akal. La dina liman la aqlala. Tidak ada agama bagi orang yang berakal. Tapi orang yang berak, paling berakal, kata Imam Ali, adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Nah, itu kedudukan mengenal diri dalam hadis. Bagaimana mengenal diri itu adalah perkara yang paling utama. Ya, paling utama malah dikatakan afdalul ma'rifah. Bukan mengenal Tuhan dikatakan sebagai afdalul ma'rifah, menariknya. Tapi memang nanti konsekuensi dari pengenalan diri itu di banyak hadis lainnya itu dikatakan adalah ujungnya itu ma'rifatullah. Ma'rifatun nafs itu awal yang berujung pada ma'rifatullah. Nah, di sini juga Imam Ali memberikan apa namanya statement atau pernyataan tentang apa efek, apa pengaruh orang yang mengenal dirinya sendiri. Kita mungkin sudah sering mendengar hadis, hadis yang terkenal ya, yang juga dinukir di dalam kitab Ahlus Sunnah maupun di dalam kitab Ahlul bait ya cuma sebagian ulama memandang uh, hadis ini sebagai hadis yang doif misalnya uh, Ibnu Temiyah. karena dia memandang memang nggak ada uh, apa namanya dia memandang sanatnya itu tidak tidak lengkap dan tidak bersambung tapi kalau kita lihat begitu banyak hadis yang senada dengan itu maka kita bisa tegaskan bahwa hadis itu itu sebenarnya bersifat mutawatir maknawi. Mutawatir juga, tapi dari sisi kandungan, bukan dari sisi lafaz. Nah, apa hadis yang terkenal itu? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi tadi mengenal diri manusia itu adalah pengenalan yang sangat tinggi. Sekarang apa konsekuensi yang timbul atau yang berujung dari pengenalan diri adalah pengenalan terhadap Tuhan. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, fakat arafa rabbahu. Maka sesungguhnya dia akan mengenal Tuhannya. Itu konsekuensi dari pengenalan diri. Karena itu wajarlah kalau dikatakan pengenalan diri pengenalan yang utama. Karena mengarahkan manusia pada pengenalan kepada Tuhan. Kemudian Imam Ali juga di dalam e, kitab yang sama dikatakan ajibul liman yajhalu nafsahu kaifa ya'rifu rabbahu ya. Jadi saya e, kaget, terkejut kepada orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Terus kaifa ya'rifu rabbahu? Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya? Jadi, kalau ada orang yang mengklaim diri mengenal Tuhan, tapi tidak mengenal diri sendiri, sebenarnya klaim itu kosong. Ini berdasarkan pernyataan Imam Ali. Jadi, mengenal diri itu sebagai langkah awal yang fundamental yang sangat prinsipil di dalam pengenalan Tuhan secara mendalam dan fundamental pula. Jadi, ada keterkaitan yang sangat erat, keterkaitan yang sangat substansial antara pengenalan diri ini dengan pengenalan Tuhan. Jadi, Imam Ali bersabda, "Barang siapa yang mengenal diri pasti mengenal Tuhan." Jadi, kalau ada orang yang mengenal dirinya tidak mengenal Tuhan, berarti pengenalan terhadap dirinya itu bukanlah pengenalan yang benar, ada masalah. Berarti pengenalan kepada dirinya itu bukanlah pengenalan yang benar, karena tidak berujung pada pengenalan kepada Tuhan. Jadi, itu hal yang sudah digariskan oleh Imam Ali Alaihissalam bahwa asas dari pengenalan kepada Tuhan itu adalah pengenalan kepada diri sendiri. Jadi, kalau ada orang yang mengenal Tuhan, tidak mengenal dirinya, sesungguhnya dia tidak mengenal Tuhan itu ya. Nah itu kemudian efek lain yang bisa timbul daripada pengenalan terhadap diri ini juga Imam Ali menyatakan di dalam hadisnya bahwa aksarun nas ma'rifatan li nafsihi ya ahwafuhum li rabbi jadi <tuh> mengenal diri sendiri ya itu akan mengantarkan pada ketakutan yang sangat kepada Tuhan. Ya, orang yang mengenal dirinya sendiri itu akan semakin takut kepada Tuhan. Jadi derajat ketakutan kepada Tuhan itu se berbanding lurus dengan derajat pengetahuannya terhadap diri sendiri. Dan terakhir konsekuensi dari mengenal diri man arafa nafsahu jahadaha wa man jahila nafsahu ahmalaha jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri dia akan mujahada, dia akan berusaha dengan keras. Berusaha dengan keras maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia tuh mengenal potensi-potensi yang luar biasa pada dirinya yang kalau dia tidak berusaha sedemikian rupa mujah menjadi seorang mujahid itu tidak aktual itu sifat-sifat yang ada dalam dirinya nanti itu ada pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana kita mengaplikasikan apa namanya perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita karena perintah-perintah Tuhan itulah atau agama lah secara keseluruhan itulah yang akan mengaktualkan seluruh potensi-potensi yang ada di dalamnya. Jadi mujahadahnya itu di jalan Tuhan. Mujahadahnya itu di jalan agama. Dan barang siapa yang tidak mengenal dirinya, manja nafsu ahmala. Dan barang siapa tidak mengenal dirinya, dia akan meninggalkannya, meninggalkan dirinya. Maksudnya dia tidak berusaha, santai saja. Dia santai saja. Dia tidak berupaya, dia tidak melakukan apa yang mesti dia lakukan untuk kehidupannya. Karena dia tidak mengenal apa sebenarnya mesti dilakukan. Dan untuk apa yang dilakukan itu. Itu kan semua pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab, dan itu tidak akan terjawab dengan baik kalau kita tidak mengenal diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal diri? Itu metodenya bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Jadi, pengenalan itu bisa melalui tiga metode: pengenalan dengan akal, pengenalan dengan intuisi dengan hati dan pengenalan dengan indra lahiria. Nah, pengenalan dengan akal itu pengenalan yang terbaik. Pengenalan yang bersifat universal dan komprehensif. Pengenalan dengan hati atau intuisi itu sama dengan pengenalan dengan indra lahiria. Pengenalan secara empiris dan dia tidak komprehensif karena dia bersifat partikular. Karena itu Sangat disarankan mengenal diri itu melalui akal kita, melalui dimensi-dimensi rasional. Nah, bagaimana kita mengenal diri melalui akal? Apa yang kita, apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita ketahui bahwa kita yakin. Akan keberadaan kita itu satu modal yang besar, bahwa semua kita yakin akan keberadaan kita masing-masing. Dengan, dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan satupun terhadap keberadaan kita. Nah, sekarang keberadaan kita ini, apakah semata keberadaan yang bersifat jasmani? Ataukah keberadaan yang juga bersifat rohani? Maksudnya, apakah keberadaan kita ini, di samping bersifat jasmani, bersifat materi, apakah juga kita memiliki dimensi keberadaan yang bersifat rohani dan non-materi? Secara empiris, dan itu juga bersifat gamblang. Bahwa semua orang mengetahui tubuhnya, jasmaninya, bahwa apa yang kita cerap melalui indera lahirnya ini, itu bersifat materi. Jasmani, jadi tubuh yang kita ketahui, ini adalah tubuh yang bersifat jasmani. Cuma, apakah keberadaan kita hanyalah keberadaan yang bersifat materi? Nah, kita akan mempertanyakannya itu dengan pendekatan yang lain, bukan pendekatan empiris. Karena semata pendekatan empiris dan bersifat indera lahiria, itu kita tidak akan bisa menemukan dimensi lain dari keberadaan kita. Karena itu, menggunakan metode akal dalam hal ini untuk mengenal dimensi lain dari diri kita itu sangat urgent. nah bagaimana cara kita menggunakan akal untuk memahami ini begitu banyak uh, metode begitu banyak argumen ya yang uh, dipaparkan oleh para filosof berkenan dengan uh, apa namanya bukti-bukti adanya dimensi lain dari kehidupan manusia yakni yang disebut dengan jiwa non materi itu itu sudah banyak bukti-bukti dipaparkan dalam kitab-kitab filsafat. -kita Tapi satu bukti saja yang saya ingin kemukakan di sini yang itu saya yakin semua kita bisa memahaminya. Pendekatan yang digunakan di sini adalah melalui pendekatan keberadaan pengetahuan itu sendiri. Kita menyadari bahwa kita itu dulunya pernah tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Kita menyadari bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya pengetahuan. Semua kita yakin, itu keberadaannya pun kita sangat yakin bahwa kita memiliki ada yang namanya ilmu, pengetahuan, atau ma'rifat. Nah, sekarang kita mau apa? Namanya dekati sejarah mendalam, pengetahuan itu sendiri. Yang kita rasakan keberadaannya dalam diri kita, apakah dia itu bersifat materi atau non-materi? Hanya dua asumsi yang bisa dikemukakan: apakah pengetahuan kita itu benda atau non-benda? Maksudnya, apakah pengetahuan kita itu memiliki tiga dimensi, yang karenanya memiliki volume dan bertempat? Kalau tidak berarti dia itu bersifat non-bendawi. Atau dia tidak memiliki tiga dimensi, dengan demikian dia tidak bervolume dan dia juga tidak bertempat. Nah sekarang kita tanyakan, pengetahuan yang kita ketahui itu, yang ada dalam diri kita, yang kita sadar sesadar-sadarnya itu ada. Karena dulunya kita ket, tidak ketahui, sekarang mengetahui. Begitu banyak hal yang kita ketahui, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, Nah sekarang, apakah pengetahuan itu memiliki tiga dimensi? Bervolume sehingga dia bertempat. Menurut pengalaman empiris, ya, tidak satupun manusia itu berhenti menuntut pengetahuan karena dia merasa apa namanya dia merasa dirinya sudah tidak punya tempat lagi untuk menampung pengetahuan itu. Sama dengan kalau kita makan, kan ada batasnya. Satu piring cukup. Kenapa? Karena nasi yang kita makan itu benda. Otomatis punya volume. Kalau punya volume, dia pasti menuntut adanya tempat. Tempat terbatas. Karena itu makannya kita pun terbatas. Tidak ada orang makan seumur hidup makan terus. Iya, kita makan ada outputnya tentunya. Ada input, ada output, ya. Kita buang air besar, kita buang air kecil, ada yang keluar. Tapi pengetahuan bagaimana? Pernahkah kita makan pengetahuan yang nanti dia akan keluar sehingga ada input, ada output. Tapi kan tidak. Mulai dari SD kita belajar sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 sampai S4 tidak ada satupun yang keluar dari diri kita berkenan dengan pengetahuan. Itu artinya apa? Itu artinya berdasarkan pengalaman ini, pengetahuan itu bukan sesuatu yang bersifat benda. Belum lagi kalau pengetahuan itu bersifat benda, sama dengan makanan tahu tempe yang kita makan, pasti berat badan kita bertambah. Eh? Kalau kita banyak makan tahu, makan tempe, Otomatis berat badan bertambah kan, semakin gemuk berat badan bertambah karena ada volumenya. Tidak satupun orang yang me, apa namanya menuntut pengetahuan itu mengalami misalnya apa namanya kegemukan, ya? tidak ada. Berarti seluruh gejala-gejala yang berhubungan dengan pengetahuan yang ada dalam diri kita itu sama sekali bukan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan perkara-perkara yang bersifat bendawi atau materi. Nah, ini menegaskan bahwa pengetahuan yang ada dalam diri kita adalah suatu realitas yang bersifat non-materi, suatu realitas yang bersifat non-bendawi. Karena itu, dia tidak memiliki volume dan dia tidak bertempat. Karena itu, tidak perlu kita mengosongkan otak kita supaya ada tempat pengetahuan yang baru, ya, karena pengetahuan bukanlah jenis perkara yang bersifat materi. Nah, sekarang, pengetahuan yang bersifat non-materi itu, itu adalah sifat, atau dalam bahasa lain, dia aksiden, dia sifat. Dan sifat ini tidak akan mungkin eksis tanpa zat di mana dia bergantung. Misalnya kalau saya punya zat, tentu ada, bisa ada sifat muncul dari situ. Atau sifat yang dari luar menempel pada diri saya. Tapi kalau zat saya hilang, sifatnya pun sirna. Karena sifat itu murni berpijak pada zat. Nah, sekarang <tuh> kalau sifat itu itu materi pasti juga bergantung bertempat pada hal yang juga materi ya itu kesesuaian antara sifat dan zat nah pengetahuan ini bukanlah materi karena itu dan dia disifat karena itu dia juga membutuhkan suatu zat yang bersifat non materi sehingga ada kesesuaian antara sifat dan zat, tidak bisa yang non-materi bergantung pada zat yang materi, atau sebaliknya, sifat yang materi bergantung pada zat yang non-materi. Jadi, harus ada kesesuaian antara sifat dan zat. Nah, dengan demikian, kalau sifat itu, pengetahuan itu adalah sifat yang non-materi. Dia membutuhkan zat yang juga non materi tempat dia bergantung, tempat dia menempel. Nah, zat inilah yang dalam filsafat atau dalam bahasa uh, yang mungkin secara umum sudah dikenal adalah jiwa itu sendiri. Jiwa adalah suatu realitas yang mana dia sebagai tempat menempelnya sifat pengetahuan itu. Nah, dengan demikian sudah bisa terbukti bahwa manusia itu memiliki dua dimensi, ada dimensi jasmaninya, ya, yang memiliki volume dan bertempat, ada dimensi ruhaninya yang disebut dengan jiwa yang bukan materi karena itu tidak bervolume dan tidak bertempat. Nah, setelah kita mengetahui bahwa manusia itu memiliki dua dimensi, Nah sekarang berarti secara umum manusia itu memiliki diri, memiliki dua diri. Ada diri yang bersifat apa namanya jasmani, ada diri yang bersifat ruhani. Sekarang menjadi pertanyaan, diri mana yang bersifat sejati itu? Setelah kita menentukan bahwa kita punya dua diri, jasmani dan ruhani, sekarang pertanyaan berikutnya adalah diri mana yang bersifat sejati itu? Apakah diri jasmani ataukah diri ruhani? Dengan demikian kita bisa sudah pada level tertentu bisa menyimpulkan bahwa manusia itu punya dua diri, diri jasmani dan diri ruhani. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah mana yang sejati? Maksudnya yang sejati sini mana yang kekal? Mana yang memiliki pengaruh yang besar? Ya, apakah diri jasmani atau diri rohani. Berdasarkan pengalaman empiris kita ketahui bahwa semua orang meninggal. Dan rupanya jasadnya itu, tubuhnya itu mengalami kehancuran. Nah sekarang pertanyaan, apakah diri rohani itu ikut juga hancur dengan hancurnya badan jasmani ini atau tidak? Itu ada pengkajian yang lebih lanjut. Jadi berdasar ini nanti bisa di apa namanya dirujuk juga pada berbagai macam kitab-kitab filsafat atau langsung merujuk kepada wahyu dalam hal ini. Jadi berdasarkan kitab filsafat dan wahyu itu sudah ditentukan bahwa hancurnya jasmani ini tidak memestikan hancurnya rohani. Dan kematian di dalam Uh, filsafat itu dimaknakan adalah terpisahnya diri ruhani ini dari diri jasmani. Nah, diri ruhani terpisah kemana itu nanti pembahasan yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa diri kita yang sejati adalah diri ruhani, hancurnya diri jasmani tidak memastikan hancurnya diri ruhani, maka kita fokus lagi pada diri ruhani ini. Apa yang ada pada diri rohani? Apakah diri rohani itu kurang lebih sama juga dengan diri jasmani yang memiliki begitu banyak panca indera? Ya, kita ketahui ada lima indera lahiria. Ya, apakah juga uh, diri rohani ini memiliki uh, beberapa uh, fakultas atau instrumen-instrumen dalam dirinya atau tidak? Berdasarkan uh, Kajian uh, filsafat itu sudah ditentukan ya bahwa manusia di samping memiliki uh, apa namanya memiliki akal yang yang merupakan pembeda antara dirinya dengan hewan-hewan uh, lainnya, dia juga memiliki banyak fakultas-fakultas seperti fakultas imajinasi, fakultas khayal fakultas memori dan seterusnya. Tapi di dalam Uh, dalam masalah ini itu berdasarkan uh, pembuktian bahwa fakultas akal inilah yang menjadi inti dari jiwa jadi walaupun uh, jiwa itu memiliki banyak fakultas-fakultas uh, di dalam dirinya dia juga memiliki uh, apa namanya fakultas akal ini merupakan fakultas yang sangat fundamental Artinya apa? Bahwa seseorang yang e, dikatakan sebagai manusia, ya, apabila tentunya ia pertama berakal. Artinya bahwa kemanusiaan itu itu bertumpu pada dimensi akal manusia. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kesempurnaan manusia atau kesempurnaan jiwa atau kesempurnaan diri ruhani itu bergantung pada kesempurnaan akal manusia karena dia merupakan inti daripada diri sejati itu. Nah, sekarang diri se akal yang merupakan apa namanya inti daripada diri sejati manusia itu itu disempurnakan oleh apa? Apakah dia sempurna oleh dirinya sendiri, atau disempurnakan oleh yang lainnya? Nah, ada pembahasan bahwa segala sesuatu yang pernah tiada, kemudian ada, itu adalah sesuatu yang mungkin, dan sesuatu yang mungkin itu tentunya bergantung pada faktor eksternal, baik dari sisi keberadaannya maupun dari sifat-sifat yang menyempurnakan dirinya. Nah, akal pun demikian, akal dalam dirinya itu apa namanya tidak bisa diharapkan memproduksi seluruh pengetahuan. Tapi tentunya akal pada dirinya sendiri ya itu dia memiliki pengetahuan bawaan. Ya, pengetahuan bawaan yang mana itu menjadi tolok ukur bagi pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Ya nah, tentunya di sini pengetahuan pengetahuan yang lebih lanjut dan lebih luas nantinya itu diperoleh, diperoleh melalui proses-proses yang uh, ditentukan oleh akal itu sendiri, ya dengan berbagai uh, pas, berbagai macam pasokan-pasokan data, data itu bisa dari wahyu, bisa dari indera lahiria atau bisa dari intuisi hati kita. Nah itu. Uh, berhubungan dengan diri sejati kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih hubungan setelah kita mengenal diri kita itu sendiri yang terbagi jasmani dan ruhani dan ruhani itu sendiri itu juga ada uh, fakultas akal yang merupakan aspek paling inti di dalam diri ruhani itu. Kita pun nanti kita pun akan berupaya memahami. Bagaimana hubungan antara mengenal diri ini berkenaan dengan apa pengenalan terhadap Tuhan? Di mana hubungannya? Di mana korelasinya? Saya mengenal diri yang nanti berkonsekuensi pada pengenalan terhadap Rob, terhadap Tuhan, terhadap Sang Pencipta. Jadi, korelasinya begini: kita mengetahui bahwa kita itu eksis, ada. Cuma keberadaan kita ini itu didahului oleh ketiadaan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita dulu itu pernah tiada. Dan pada waktu tertentu kita menjadi eksis. Misalnya saya itu ta sebelum tahun 69 saya tiada. Setelah tak 69 saya ada. Artinya keberadaan saya didahului oleh ketiadaan. Benar-benar kita ini dulu tiada. Tiada benar kita. Ya. Dalam bentuknya seperti ini. Ya. Didahului oleh ketiadaan. Nah setiap yang tiada, setiap yang didahului oleh yang tiada, jadi setiap keberadaan setiap realitas yang keberadaannya itu didahului oleh ketiadaan disebut sebagai apa realitas yang mungkin nah, sesuatu yang mungkin tentunya bergantung pada sesuatu yang niscaya jadi keberadaan sesuatu yang mungkin adalah keberadaan yang bukan dari dirinya sendiri karena dia sifatnya mungkin ada mungkin tiada ini menegaskan bahwa keberadaan diri kita ini bukanlah keberadaan dari diri kita, keberadaan yang dari luar yang diberikan kepada kita, karena kita dulu pernah tiada. Sekarang menjadi ada, berarti keberadaan ini kita bukanlah milik diri kita sendiri. Nah, setelah kita mengetahui keberadaan diri kita, bukan milik kita sendiri itu kita akan mempertanyakan lantas keberadaan kita dari mana? Tentunya keberadaan kita dari suatu realitas yang keberadaannya itu adalah milik dirinya sendiri. Karena secara secara umum keberadaan itu terbagi dua di alam eksternal, ada keberadaan yang bersifat niscaya atau keberadaan yang bersifat mandiri atau keberadaan yang keberadaan itu milik dirinya sendiri. Dia ada oleh dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah keberadaan yang bukan miliknya sendiri. Dia ada oleh yang lain. Yang lainnya itu tentunya adalah keberadaan yang mandiri. Nah, setelah kita mengetahui bahwa diri kita adalah diri yang mungkin diri yang didahului oleh tiada, diri yang bergantung, diri yang keberadaannya itu bukan miliknya, bukan milik dirinya sendiri, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa keberadaan kita ini itu berasal dari keberadaan yang bersifat mandiri, keberadaan yang bersifat independen, keberadaan yang dari dirinya sendiri. Nah inilah yang disebut dengan dalam bahasa filsafat sebagai wujud yang niscaya. Dalam bahasa agama disebut sebagai Allah, dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan, dalam bahasa yang lain disebut dengan padanan yang sama. Nah, dari aspek keberadaan diri ini sendiri, kita sudah sampai pada pengenalan umum tentang keberadaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, pertanyaan muncul yang lain adalah bahwa apakah ketika keberadaan kita ini diberikan oleh Tuhan, apakah sudah terputus, artinya hanya di awal itu kita diberikan keberadaan setelah kita setelah itu kita mandiri, nah, jawabannya tidak. Jadi keberadaan kita ini tidak lain adalah keberadaan yang sepenuhnya bergantung kepada keberadaan yang bersifat mandiri itu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena sebenarnya ini berhubungan dengan prinsip kausalitas, yang mana dikatakan bahwa setiap akibat butuh pada sebab. Kebutuhan akibat pada sebab itu bersifat selama-lamanya. Jadi, sepanjang sebab itu ada, maka akibatnya pun senantiasa ada. Jika sebab itu bersifat sempurna, dan kita tahu bahwa diri kita ini ada, itu menegaskan bahwa sebab. Sebab yang berada di luar diri kita yang memberikan keberadaan kita itu masih eksis karena kita masih ada. Berarti kita juga sudah sampai pada pengetahuan bahwa kebergantungan kita kepada keberadaan yang bersifat mandiri itu adalah kebergantungan yang bersifat selama lamanya, kekal. Jadi ke, kita kekal dalam kebergantungan. Kita kekal dalam kebergantungan. Nah, setelah kita mengetahui hakikat keberadaan kita, baik dia jasmani maupun rohani, karena jasmani juga sama, rohani juga sama, diri jasmani dan diri rohani juga sama, itu e, didahului oleh ketiadaan. Dengan demikian, rohani kita, diri rohani kita, walaupun dia bersifat sejati, tidak hancur dengan hancurnya materi, Ya sebenarnya dia hanya perubahan bentuk saja, materi tetap ada, materi juga kekal ya. Materi juga kekal karena sebab alam materi ini juga kekal bergantung pada sebab yang di atasnya dan sebab alam barsa itu dipengaruhi dan dia bergantung pada alam akal, alam-alam akal ini juga bergantung pada uh, uh, kekekalan Tuhan. Jadi apa namanya? Dia hanya mengalami perubahan bentuk. Nah sekarang diri sejati itu walaupun dia berpindah alam, dia tetap membutuhkan apa hubungan dia kepada rohnya, kepada Tuhannya. Karena bagaimanapun jiwa sejati kita itu sesuatu yang bersifat mungkin dan tidak akan bisa lepas dari kemungkinan itu. Karena hanya itu dia terus-menerus tetap bergantung pada apa namanya wujud yang bersifat mandiri itu yang disebut dengan Tuhan itu. <tuh> nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya berkenaan dengan bagaimana hubungan antara pengenalan diri kita dengan pengenalan terhadap eksistensi Tuhan. Jadi walaupun nanti secara luas bisa dikaji bagaimana penentuan sifat-sifat Tuhan pada level tertentu itu bisa dikaji berdasarkan apa-apa yang kita miliki. Sifat-sifat Tuhan itu bisa ditentukan berdasarkan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Pada level-level tertentu, pengenalan diri, jadi pengenalan sifat Tuhan, itu juga bergantung pada pengenalan sifat yang ada pada diri kita. Tadi, nah, pengenalan eksistensi Tuhan itu melalui pengenalan eksistensi diri. Jadi pengenalan sifat-sifat Tuhan pada wilayah yang terbatas itu juga bisa ditetapkan berdasarkan apa? sifat-sifat yang melekat pada diri kita yang itu disebut sebagai sifat-sifat yang sempurna tentunya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan uh, kali ini. Wa ma illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك. واعوذ بك مما يؤذيك واسالك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا اعصيك يا جواد السائلين اللهم يا الله Aku memohon padamu di bulan ini apa saja yang mendatangkan ridhomu Aku berlindung kepadamu dari apa saja yang menurunkan murkamu Bimbing aku untuk menaati segala perintahmu dan menahan diri dari bermaksiat kepadamu Wahai yang Maha Pemurah kepada setiap pemohon